dimanapun nantinya mereka berada. Ulun mengutip pantaslah daripada kalimat Imam Syafi'i, man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tuhla hayati. Barang siapa yang hari ini tidak merasakan perihnya belajar, maka bersiaplah untuk merasakan kebodohan di masa yang akan datang. Hari ini semua dengan yang ulun sampaikan tadi, ada suka dan bahagia, ada datang dan ada pergi. Hari ini biar lihat anak-anak biasa, karena berkumpul sama semua permata, terkumpul dengan jambrut, terkumpul dengan intan, terkumpul dengan berlian. Tapi kalau pian kumpulkan dengan anak sebaik dia, maka terkumpul sama kerikil-kerikil di jalan, dia sungguh sangat berharga. Siapa kalau seandainya hari ini punya anak, lalu pian masukkan ke pesantren, lalu tiba-tiba usaha pian bagus, proyek pian dapat, jabatan pian mulus, rezeki datang dari mana-mana, orang lain hormat lawan pian, bisa jadi bukan karena doa pian, tapi doa anak-anak yang tidak berdosa.